Jumpa lagi di channel Daryanto, channel yang mengupas tentang peternakan dan pertanian. Sobat ternak, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara sukses menjadi seorang peternak entok. Tipsnya sangat mudah, teman-teman. Yang pertama yaitu lakukan dengan senang, ya. Teman-teman, kita ketahui bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu dengan senang, tentunya itu akan dengan enjoy melakukannya. Sehingga ternak-ternak yang kita ternakkan itu sehat-sehat, gemuk-gemuk karena kita enjoy, senang. Tip yang kedua, kalau kita ingin sukses ternak entok, ya kita menyayangi apa yang kita ternak, hewan peliharaan kita. Kita kasih pakan dengan kasih sayang. Nah, dengan seperti itu, mestinya entok-entok yang kita ternak itu akan tumbuh kembang dengan baik tanpa adanya sayang. Itu entok-entok yang kita pelihara biasanya dibiarkan begitu saja. Pada saatnya mau makan itu barangkali mungkin udah males, terus kemudian dibiarkan begitu saja. Yang selanjutnya itu kita manjakan, layaknya kita manjakan buat kolam renang. Nah, ini seperti ini adalah salah satu contoh, walaupun dengan menggunakan terpal, gak usah modal banyak-banyak. Nah, demikianlah tips singkat dari saya. Ada baiknya jika Anda tiru, dan ada baiknya jika Anda mengembangkan dengan tip-tip tadi. Silakan. Itu dari saya. Terima kasih. Simak video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.